Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Agus dari Brilliant Muda Garden. Karena saran dan masukan dari teman-teman, kalau bisa buat video dengan adanya suara. Jadi video kali ini kita coba akan menjelaskan atau menyampaikan pembahasan tentang beberapa jenis sansevieria yang ada di tempat saya. Oke, kita langsung saja. Nanti minta tolong dapat dikoreksi bila terdapat kesalahan ID di kolom komentar. Oke, yang pertama ini anakan dari Sansevieria ernesti. Dia dari stek daun. Kemudian ini sepertinya silver blue. Sansevieria silver blue. Coba kita zoom. Dia udah ngeroset, masih kecil. Nah, ini Kirky Coppertone anakannya. Ini Sansevieria banana dari hasil stek daun. Dia agak lama prosesnya jika stek daun muncul anakan. Coba zoom. Ini juga banana. Ini juga. Ini anakannya Francisci, Sansevieria Francisci dari stek daun. Banyak kita temukan di sini Sansevieria trifasciata hahni birdnest. Nah, ini ada Robusta Blue. Nanti ada yang besar, nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, ini kita di bawah di untuk proses stek daun. Beberapa udah muncul anakan.
Ini stek daun pagoda. Mudah-mudahan berhasil ini, karena munculnya kayak hakni Filipin, kuning semua. Ini Ernesti, anakan muncul variegata. Untung dapat variegata nih, susah ada punya. Nesti, silver biru, ini silinder kapatula, anakan dia cepat panjang deh. Nah, ini anakan paten, jadi tidak dari hasil stek daun, dia belum kebentuk bulat ya, masih daun pipih. Ini kita belum dapat info ID-nya apa, tapi kalau nggak salah ini hasil stek daun dari Hahni Silver Frost. Mutasinya ini, barangkali teman-teman ada yang tahu bisa info di komentar. Kemudian ini ada Sansevieria trifasciata Hahni Green Mold atau jet drop. Di atasnya itu hampir sama kayak Bernese, tapi bedanya di atasnya hijau, bawahnya motif snack-nya. Sini ada fish cherry, anakan fish cherry. Ernesti lagi. Ini ada baseball bat, anakan Cleopatra dari stek daun. Dia mini kalau dari stek daun, tapi kalau dari anakan langsung dia lebih besar dari indukan. Ini cakep motifnya. Dan ada ini Masonia, anakan dari stek daun. Ini boncel dari stek daun. Dia pipih dulu daunnya, nanti baru ngebulut, sama kayak patula juga kalau dari stek daun. Ini kemungkinan Lafranos, tapi saya nggak tahu Lafranos apa, atau bisa juga Robusta dari hasil stek daun. Saya agak lupa karena waktu sempat di labeling, tapi sekarang hilang labelnya. Barangkali ada yang tahu ID-nya bisa info di komentar. Oke, kita lanjut 11. Nah, ini yang agak besar-besar. Ada Tyrki Coppertone. Kalau di pedagang biasa dikenal Tyrki Brown. Kayak daun mati tapi sebenarnya hidup dia. Nah, ini trifasciata twister. Dan ini Hahni Cream. Sempat sakit jadi saya kupas, saya potong biar enggak menyebar.
ada anakan juga sampingnya. Ini silver blue kirki, orangnya kirki silver blue. Saya bolongin karena emang buka terus nggak sengaja daun tunas barunya patah. Jadi ini rajin beranak sekarang. Ini udah dipindahin anaknya. Ini Triphasia tahani loop sprite. Dia kayak tower, daun keras, hijau gelap, tapi ada motifnya. Next, ini kalau ada yang datang sini cakep ini, bilang Asahi, bilang lidah mertua yang biasa tapi kok melengkung deh. Ini Triphasiata Asahi. Kita punya anakan satu. Oke, yang ini Golden Banner, daun tipis tapi cakep ya. Ini Sansevieria Pagoda. Ada yang bilang Pagoda Variegata, tapi kalau coba cari referensi di buku nggak ada. Jadi kalau ada yang tahu ini jenis Triphasia tahannya apa, info di komentar juga. Jadi dia tengahnya ada kayak kuning. Sangat. Oke. Nah ini green mold yang udah dewasa. Kalau dilihat bawahnya ada sebenarnya ada motif dia. Enggak terlalu jelas mungkin ya. Nah, sini. Ini bird nest. Ini pagoda. Nah, ada anakan dua. Pagoda lagi. Ini silver frost. Alhamdulillah udah sehat. Sebelumnya sempat sakit ujung-ujungnya. Ini twister. Ini Triphasiata Honey Gilt Edge. Jadi kuningnya di samping terus motifnya di tengah. Bunga jula. Kirki, tapi kalau nama ilmiah panjangnya saya belum mendapat, barangkali ada yang tahu boleh info kirki apa jenisnya. Ini Rorida. Ini ada Fischeri lagi, kita jadi biar besar. Ini pot sedang boncel. Nah ini Cleopatra, kalau dari hasil anakan langsung dia lebih besar bukannya. Ini baseball, heli baseball pink bat. Ini world claim, mudah-mudahan sehat nih. Sebelumnya banyak daunnya tapi sempat lonyot ya. Kalau sekarang mudah-mudahan sehat. Ini Twister Sister atau dibilang tsunami. Ini bawah ini ada proses apa, propagasi stek daun sama seperti yang tadi. Di sini ada juga ini
bagus tobi yang besar. Nah, udah besar, cuma dia sebelumnya muncul batang dulu baru mata tunas, jadi lumayan unik. Ini Cleopatra, ini Brin Mold, Mason, Masoniana, ini Silver Blue, kenakan dari yang tadi. Ini ada yang sempat saya tanya di grup Sanse, Sanse Vera Horut. Ya, ada anakannya satu, belum dipisah. Ini Patula. Ini yang Cleopatra dari anakan, bukan shutdown, lebar. Ini Viseri, ada yang bilang kuku Bima. Augusta Blue lagi. Sana ada Boncel. Nah, ini sebelumnya saya stack down dari Tiger dulu, tapi sekarang ini nggak tahu ID-nya apa, belum tahu, barangkali ada yang tahu boleh info di komentar nanti. Ini baseball bat Mason, ini Robusta Blue, Javanica. Mungkin ada yang kalau di pasar ada yang bilang Parva, tapi ini Javanica kalau lihat di referensi buku. Ada Boncel di ujung, ini Robusta Blue lagi, ini Fishery, ini Twister, ini Silver Bush, Silver Bush, ini baseball bat, sama baseball bat juga, ini Kirky Silver Blue, ini ada Birdness, Birdness Silver Bat. Ini baseball bat. Ini Boncel. Ini baseball bat. Ini Malawi nih anakannya. Nanti kita lihat bukannya udah besar. Anakan dari Silver Force. Ini Pagoda Far ya, yang bilang saya tempat belanja ke orang itu yang Pagoda Far. Ini Boncel, Samurai Dwarf, besar nih Samurai Dwarf. Ini Epedi Paten, itu seperti ini yang tadi masih anakan. Oke, ini Francisci. Nah, bisa dibentuk ya, bikin berdiri terus lurus, tapi ini dibiarkan melengkung sesuka dia. Nah, ini Malawi. Oke, lanjut sini ada ini Sweet Celery. Ini kita nanti coba perbanyak. Terus ini Consina, ini Coco baseball bat lagi, ini Pink Bat, ini Kirky, ini Samuel Ruff. Kita sedang stack down dari yang ini. Oke, sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.